Terus, nah, akhirnya terus masuklah ke gagasannya yang sangat terkenal namanya dualisme. Sebenarnya di antara semua yang paling unik itu manusia, katanya Descartes. Manusia itu punya dua unsur sekaligus. Dia rex extensa juga punya, rex cogitans juga punya. Manusia itu ada materinya, ada mainnya. Jadi pemikiran sadarnya. Hewan kan juga punya, katanya Descartes enggak. Hewan itu enggak punya kesadaran tentang dirinya. Jadi hewan itu mekanis saja. Kalau manusia, tubuhnya yang res extensa itu mekanis kayak mesin. Tapi jiwanya tidak. Main. Mainnya tidak. Ya karena dia rasionalis, pikiran mempengaruhi tubuh. Meskipun nanti tubuh sedikit-sedikit juga, tubuh juga sedikit-sedikit mempengaruhi pikiran. Tapi manusia itu kombinasi antara mental dan material. Ini yang disebut dualisme. Jadi manusia itu kayak mesin tubuhnya, sama kayak hewan tubuhnya. Yang membedakan apa? Mainnya. Jadi oleh karena itu, katanya Descartes, perhatikan bahwa yang mekanis punya hukum sendiri, yang main punya hukum sendiri. Yang mekanis ya ada hukum-hukum, kalau kita menyebutnya sunnatullah. Alam materi itu ada sunnatullahnya. Makanya kerja Tuhan, kalau dalam gagasan-gagasan filsafat barat termasuk Descartes, itu dianalogikan kayak tukang buat jam. Tuhan itu kayak clockmaker. Jadi clockmaker itu, tukang buat jam itu ya bikin jam. Jamnya sudah berputar sendiri, enggak usah yang bikin jam ikut muter terus. Nanti kamu susah beli arloji sama yang jual. Jadi dia sudah ada hukumnya, muter sendiri sudah selesai. Alam semesta juga begitu. Oleh Allah diciptakan, oleh Tuhan diciptakan, terus dikasih hukum di dalamnya. Dia mekanis, sudah jalan dengan sendirinya. Ada rumus-rumusnya yang kita sebut sunnatullah. Kamu enggak usah tanya, lihat sekarang Tuhan itu ngapain, Mbak, kalau sudah ada hukumnya. Yus, urusannya Tuhan sendiri, dia ngapain sekarang. Yang jelas, alam semesta ada hukum-hukumnya. Ya nanti agak beda dengan teologi kita. Tapi itu yang dikenal pandangan bahwa Tuhan itu the clockmaker. Ya silahkan kamu pedomani sunnatullah ini. Itu kan maunya dekat. Alam ini ada rumusnya. Itu yang dikejar-kejar barat, melahirkan perkembangan sains yang luar biasa. Itu berlaku untuk res extensa, untuk alam materi yang mekanis. Berlaku buat manusia, ya, tapi aspek materinya, fisiknya. Fisikmu itu mekanis, ada rumusnya, ada sunatullahnya. Kalau kamu kena virus, ya pilek. Habis kehujanan, ya bersin-bersin. Itu sudah ada rumusnya. Pedomani itu. Nah, cuma yang mengendalikan yang materi tadi, kalau di manusia itu mainnya. Yang mendorong, menggerakkan, mengatur segalanya itu dimensi jiwanya, akalnya tadi. Karena manusia makhluk dua dimensi. Dia res materi, juga res kognisi. Kuncinya ternyata ada di akalnya. Ini agak beda dengan pandangan-pandangan ketuhanan sebelumnya. Kalau sebelum Descartes, era-era abad tengah, semuanya kan skenarionya Tuhan, yang menggerakkan manusia Tuhan. Sekarang jadinya sunnatullah. Tapi khusus untuk manusia, manusia ini yang satu-satunya makhluk berpikir punya main, dia yang mengontrol dirinya lewat mainnya, lewat akalnya. Badanmu itu mesin, supirnya akalmu. Gampang-gampangannya gitu.
Jadi kuncinya ada di akalmu nanti. Makanya kalau katanya dekat, akal bisa sangat berpengaruh pada badan, tapi badan juga bisa berpengaruh tapi pada akal, tapi tidak sebanyak akal pada badan. Badanmu bisa sakit tapi semangatmu masih tangguh itu. Bisa begitu. Ya meskipun serba sedikit, kalau kamu sedang sakit pikiranmu tidak bisa jernih, bisa juga begitu, tapi tidak sebanyak akal. Berpengaruh pada badan. Jadi ini gagasan dualisme dekat. Oke, ya meskipun itu di beberapa bagian tulisannya dekat menyebut ada tiga nafsu yang harus ditaklukkan agar bisa menaklukkan, mengontrol badanmu dengan sehat. Yang pertama adalah sangat suka atau disebut cinta. Yang kedua sangat tidak suka yang disebut benci. Kagum, kagum itu membuat tidak rasional. Caramu nyetir badanmu biasanya terus jadi kacau. Penuh gairah, terlalu semangat, terlalu gembira atau terlalu sedih. Kalau tadi analoginya sopir, jadi engkau adalah sopir bagi tubuhmu. Hati-hati, hindari 6 hal ini biar kamu tidak tabrakan. Jadi biar caramu mengendalikan tubuhmu sehat. Jangan terlalu suka, jangan terlalu benci, jangan terlalu kagum, jangan terlalu semangat, jangan terlalu gembira, jangan terlalu sedih. Kalau ada 6 ini, nyopirmu bisa kacau, bisa nabrak-nabrak kiri kanan. Karena kita dualitas, ada dua unsur, yo jasmani dan rohani. Ini teorinya kelihatan simpel, tapi jangan salah, di zaman itu ini awal. Nanti lahirnya psikologi-psikologi yang dualistis, bahwa manusia itu jasmani dan rohani. Bahkan pengaruhnya tidak cuma ke dunia psikologi, juga mungkin ke dunia rohani, dunia tasawuf. Itu gagasan ini diadopsi. Kalau dunia tasawuf bahkan jasad itu tidak penting, yang penting mind, yang penting yang rohani. Tapi awalnya dari sini, gagasan dualismenya Descartes.